Hai Sobat Kak Deng, berjumpa lagi dengan aku Kak Deng Official Channel di sini. Apa kabar kalian? Kiranya kalian sehat-sehat ya, amin. Ini aku lagi ngumpul-ngumpul bareng-bareng teman SMA Cendana Duri 89. Ceritanya kami ngumpul-ngumpul karena ada teman yang baru masuk ke rumah baru. Ada yang pindah ke Abu Dhabi dan ada yang merayakan ulang tahun. Yuk Sobat Kak Deng disaksikan ya keseruan kami dari awal hingga akhir. Sambil menunggu teman-teman yang lain pada datang, kami ngobrol-ngobrol dulu Sobat Kak Deng, kangen-kangenan dulu. Suaranya saya mute ya Sobat Kak Deng, karena ada musiknya menghindari kena CR nantinya. Ini cemilan dan kue-kuenya. Karena ide tadi di depan tuh. Iya. Tadi masuk nggak tahu kira siapa. Ini bawa yang paling gede sama yang foto. Iya, adik yang cowok. Malang kan? Oh di Malang. Semester berapa tuh Des? Oh sama lah berarti sama anak yang cewek. Oh, iya. Ada nasi liwet komplit sobat kade. Ada jengkol juga. Semur jengkol. Sebelum kami mulai makan, kami sudah doa bersama dulu ya Sobat Kade. Dan sendokan pertama dimulai dari tuan rumah. Seperti yang seinfo sebelumnya, kami ngumpul-ngumpul untuk merayakan teman masuk rumah baru dan teman pindah ke Abu Dhabi dan teman yang berulang tahun. Nah ini dia Sobat Kadeng, saya mau tunjukin piring teman-teman. Piring kiner. Makanya pada imut-imut semua ya. Jengkol ini the queen ini. Ada nasi liwet ya. Ada nasi liwetnya komplit nih, komplit. Ada teri. Di, punya mu di. Ini ada kerupuk.
selalu pakai kerupuk kalau makan nasi. Jangan kok imut banget nih makan ini. Nanti ini kan ini. Punya aku jangan disorot ya. Masih pemuka ya. Semua lah disorot. Soalnya punya aku dapat. Ambilnya sedikit dulu. Nanti. Kadeng, ini punya aku loh kadeng. Sini, sini kesorot. Pulang Hana. Aku pengen, ya, dikit, aku pengen nambah tapi aku pemalu gimana dong? Maksudnya? Masa iya lu malu? Karena yang kita mantu makan yang kita. Ini nasi liwetku sobat kadeng, ada semur jengkol, cumi sambal merah, dan empal daging sapi. Pada kesempatan ini, salah satu teman kita memasak burger. Burger rumah kita atau homemade burger. Rotinya empuk, dagingnya tebal, patty-nya berasa banget sobat kadeng, dan bumbunya juga berasa sampai ke dalam-dalamnya. Wanginya, enak banget. Oh iya sobat kadeng, nama burgernya Oma Delima Burger. Tidak ketinggalan juga ada pisang goreng Bandung sobat kadeng. Enggak apa-apa dilambil. Pisang goreng video, ini khusus dikirim teman dari Bandung. Acara lagi nih. Kalian masih banyak enggak? Nila, bawanya dong ke dalam ya. Ini dong nih. Nila, bawanya gini dong ke dalam. Nih, mana? Tunggu kadeng ya. Nah, yuk mau makan. Ayo. Dimakan gak? Dimakan. Gak usah. Sekalian. Yes. Acara berikutnya perayaan hari ulang tahun teman kita Dian. Acara ultah ini termasuk unik sobat kadeng karena teman kita atau tuan rumah menyiapkan atau menyediakan topi-topi yang lucu yang kita pakai di saat perayaan ulang tahun ini. Persiapan untuk ulang tahun teman kita Dian. Yuk kita lihat persiapannya sobat kadeng. Ini berapa? 17 dong tetap. Tetap. Oh iya, untuk foto. Tada, ini kue tartnya. Selamat ulang tahun Dian, sehat-sehat, panjang umur dan bahagia selalu ya. Udah video dari tadi nih.
Acara berikutnya, ini teman yang pindah ke Abu Dhabi. Ini teman yang masuk rumah baru. Now, karaoke time. Lagu wajib, Dancing Queen. Always 17. Semua teman-teman kompak pada joget. Hehehe. Ooh, see that girl. Watch dancing, singing the dancing queen. Joget asik. Yeay, keren banget suaranya Dian. Ini lagu cantik.
Mantap, mantap, mantap. Lagu September Ceria. Wah, kalau ini lagu favorit Sobat Kak Deng. TTM, teman tapi mesra. Lagu selamat ulang tahun dari Slank. Selamat ulang tahun Dian, panjang umur, sehat-sehat selalu ya, amin. Selamat jalan teman, semoga betah di tempat yang baru ya, dan sehat-sehat selalu. Belum pulang, kita pilih-pilih souvenir dulu Sobat Kak Deng. Souvenir dari New York. Hehehe. Pulangnya dibekalin coklat juga Sobat Kak Deng. Ya Sobat Kak Deng, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih buat Sobat Kak Deng yang sudah menonton vlog ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya diberi like, komen, di share ya Sobat Kak Deng. Dan bagi Sobat Kak Deng yang baru menemukan channel ini, terima kasih ya. Dan jangan lupa boleh diberi like kalau suka, komen, di share, dan di subscribe ya Sobat Kak Deng. Terima kasih, sampai jumpa, salam, bye. Terima kasih Nila dan Mas Putra, bye.